Oke, teman-teman, welcome back to Go Ranger. Saya nunggu penonton dulu ya. Jadi sore ini kita live streaming di salah satu villa Barang Ata. Ya, nama channel saya Angata Channel, yes. Siap, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Okay, ya. Siap. Explore horror juga ya, Ata. Ya, explore horror juga. Kita live barengan ya. Ya, barengan. Oke, teman-teman. Jadi sore ini kita berada di salah satu villa yang sebelumnya viral di aplikasi TikTok ya. Dan banyak yang nge-tag TikTok Go Ranger di villa tersebut karena mereka penasaran dengan isi dalam villa ini. Jadi ini lokasinya di Ubud ya teman-teman ya. Mungkin ada yang tahu tentang villa ini dan tinggal di daerah sini, tentang cerita horornya bisa share di kolom komentar ya. Ini jalanannya teman-teman di depan. Jadi aku juga pertama kali nih lewat ke sini, no. Kita pernah lewat sini belum? Belum pernah lewat sini. Pertama kali juga? Ya, pertama kali. Oke, kita cek sinyal dulu ya teman-temannya ke dalam ya. Semoga sinyalnya aman sih. Kita kartu apa pakai? Telkomsel. Telkomsel? Ya. Oh, sama berarti, no. Kirain ada XL satu. Oke, jadi ini penampakan depan villanya teman-teman ya. Mungkin kalian udah tahu yang lagi viral di TikTok. Siapa nama pengguna akunnya tuh ya di TikTok yang Val Ivan, siapa namanya? Lewat mana dia? Lewat mana? Kita naik sini ya. Oke, kita coba masuk teman-teman. Oke, yang baru gabung silahkan bantu like-nya teman-teman ya, biar kita lebih semangat. Jadi buat yang udah nge-like, semoga rezekinya dilancarkan dan sehat selalu ya guys. Oke, semoga aman sinyal. Jadi informasi tentang villa ini saya pribadi tidak tahu kenapa bisa ditinggalkan. Dan ada juga tulisan di depan katanya dari tahun 2005. Reception restoran. Jadi kalau mau live extra malam biasanya ada info di IG. Nggak tentu sih. Sering dadakan soalnya. Sebentar aku baca like-nya. Kalian komen dah dulu. Nah, jadi di situ ada tangga, teman-teman. Aku hilang lah sedang live. Sorry, sinyalnya hilang. Angan tako, udah orang angan tako. Malam ding bilang horor banget kok. Ya, next kita malam ke sini ya. Rencana hari Jumat waktu ini kesini, Jumat dua hari yang lalu. Rencana kita kesini malamnya karena udah kadung janji sama Majesty Production hari Jumat kita di RS Gelgel Tabanan ya. Jadi yang belum nonton video kita live streaming di Rumah Sakit Gelgel, ungkap misterinya juga sama challenge main petak umpet, kalian tonton dulu di YouTube ntar ya. Oh, di bagian atas. Oke, kita langsung ke atas ya teman-teman ya. Semoga sinyal aman. Wah, ini villanya masih luas ke belakang loh. Ya. Kayak ini dulu resepsinya deh, Tah. Ya, kayak resepsi yang tempat-tempat wisata. Nah, ini pemandangannya kelihatannya dari depan. Dari atas ini. Ada yang dari Ubud nggak nonton nih? Mungkin tahu lokasi ini. Andai Komang Sri Adi. Siap mbak, susah mbak. Karya sih, karena api ini ngeblank. Sebali itu beli. Mulai ke benyah latik sinyalnya. Cek sinyal. Majesty. Wait, aku mau baca komentar bentar ya. WTC warung tempat santok samu hadir. Suara dan jelek juga. Udah aman nggak? Aku stay dulu bentar nih. Bentar ya. Kayaknya sinyalnya rusak. Itu hilang juga sinyal. Hilang sinyal, Taya? Ya. Kok bagus aku nggak diajak sang explore? Ini baru, Cak. Baru nemu, Cak. Baru nemu lokasi ini, Cak. Bolang.
Next time kalau ke Bali kita kesini lagi ya. Ditunggu di Bali lagi, Cak. Ini nyamuk banyak sekali di sini, teman-teman. Jangan Sanur, sinyal jelek tuh mengui, sinyal hilang, ngeblur. Waduh, sinyalnya. Tes-tes sinyal lagi. Aman nggak nih? Coba jalan lagi sedikit ya. Kalau emang nggak bisa diandalkan sinyalnya, mungkin aku buat konten vlog sore reviewnya aja di sini ya. Sinyal ngeblur kah? Aman. Yang aman apa yang ngeblur nih? Nah, ini ada pohon kembang sepatu tumbang. Di situ ada puranya, sanggahnya. Dan ini juga dikelilingi sawah kayaknya, Taya. Ya, dikelilingi sawah. Ini tempat yang viral di TikTok. Banyak sekali yang nge-tag kita ke sini. Singa Raja aman, singa aman. Salam dari Tanjung Benua, gas vlog malam. Oke, jadi buat kalian yang setuju ngajak John ke sini, kita ungkap misteri di tempat ini. Komen sebanyak-banyaknya ya. Dan juga like-nya juga, teman-teman. Masa baru 19 sih like-nya. Di mana lokasinya beli? Di Ubud. Jadi kita sertakan lokasi karena ini tempat sudah viral sebelumnya, teman-teman, ya, di TikTok ya. Karena sudah disertakan oleh orang lain, aman, dan kita juga berani menyertakan lokasinya. Pokoknya kalau sinyal jelek, kalian komen ya. Setuju beli explore, beli John, siap. Nah, jadi ini salah satu kamarnya mungkin ya. Coba kita masuki ya. Nah, di atas ada pintu. Pintu kamarnya, entah kekunci atau tidak. Tak mau naik, tak aku pegangin kamera. Ya, ya. Coba cek pintunya. Tak. Pintu? Hah. Yang ini? Ya, yang paling atas itu. Mudah-mudahan nggak roboh ini takutnya. Nggak aman kok itu. Kayu jati kuat. Tuh. Jadi. Ya. Rumusnya di atas. Udah nggak ada kamar ya? Ya, nggak ada kamar. Oh, jadi udah hancur. Berarti itu bangunan di depan berarti, Tah? Bangunan depan berarti itu. Oh, yang kita lihat tadi dari atap dulu, reception-nya. Bisa, Tah? Hati-hati. Cek sinyal. Setuju, jangan telat. Enggak. Kita baru 8 menit nih. Toiletnya masih ada bathtub dan toilet bowl-nya wastafel masih lengkap ya. Shower udah hilang sih. Showernya sih. Showernya. Yuk kita ke belakang lagi, kita. Yeah. Uling ijar nih dari ya Sukawati. Ya, dari Sukawati. Oh, Seluk. Ya. Adis lihat belakang ya. Kita review sore ya, teman-teman ya. Biar dapat kalian melihat view sorenya kayak gimana. Nanti kita imbangi malam harinya lagi. Wah, mana lagi bangunannya nih? Ini aja. Kita masukin kamar yang... Kita masuk aja, Tah. Jadi udah lumayan hancur ya, teman-teman ya. Kita baru tahu loh, kita nggak dapat info bahwa ada villa terbengkalai di sini. Kayaknya ini udah lama terbengkalainya. Kita baru tahu loh gara-gara TikTok. Dan nggak menutup kemungkinan ya, teman-teman ya, di Bali masih banyak ada tempat-tempat kosong yang terbengkalai seperti ini, tapi kita belum dapat informasinya. Jadi buat kalian yang tahu informasi di daerah kalian atau dimanapun, kalian bisa komen rekomendasikan kita untuk eksplor malamnya. Bagaimana suasana di sana, di tempat kosong yang mungkin menurut kalian horor ya. Atau bisa langsung DM ke IG gorangers_bali ya. Kunci lah. Ya. Nah, ini ruangannya kekunci, teman-teman. Jadi ini kayaknya kamar juga sih. Sama bentuk kamarnya kayak yang tadi ya. Oh, ini gordennya udah hancur gini, kayaknya udah lama banget nih kosong loh. Gak diurus. Kayaknya udah puluhan tahun terbengkalainya. Yuk, like-nya diimbangi, siap. Ayo, like-nya
Rangga Aditya Suksumo. Ditunggu video malamnya siap. Ijo lokasi villa beli di Ubud. Di Ubud. Nanti malam ajak Willy. Ukraina, blur, Rusia hadir. Paling ekstrim. Willy itu. Pacarnya Italia hadir. Adi slip beka. Nenek. Menek kepunyaan nyuha beka. Pangluungnya sinyala, pangbakar. Kebit-kebit sinyal. Blur ganti provider beka. Ya Allah, padahal itu komsel kok blur ganti di sini ya. Hei, blur ganti bareng. Jam kuda menjak malam deh. Karena gini ya teman-teman ya. Biasanya kalau explore malam ada yang minta review sore gitu. Kalau udah review sore, explore malam. Jadi kita coba mengimbangi selera penonton ya. Untuk solo explore dan mengungkap misterinya di malam hari. Nah di sana kayaknya ada kolam renang deh. Di belakang. Coba kita ke sana tadi. Tapi hati-hati ini agak semak loh. Ini cuma ngeri juga di sini. Ini kayaknya udah bekas diinjak-injak nih. Ini sih, tuh takut ular sih. Nggak pakai sepatu lagi. Aduh, lompat lah. Lagunya lipi. Ada yang salah. Tabannya jak lipi. Pasti sering-sering bayu lewat. Kita nginjak ini jebol ke bawah kaki kita. Oke, okay. Cek sinyal, penebal, explore ke negara, beli, siap-siap. Ditunggu, kita belum sempat ke negara, teman-teman. Tanggalnya bungka, lu nggak sana, ta? Ada bungka. Mulus. Renang, beli. Tabanan hadir, beli. Malam ke explore, jak John nggak, beli. Ya, rencana malam explore sama John. Dan di sini cuma ada satu pool kayaknya. Nggak begitu luas sih tempatnya, teman-teman. Pul aja di Ubud di Jatuh beli di Keluso. Keluso namanya. Di Keluso teman-teman, coba renang di Tubli. Yo tau buka baju renang ta. Airnya udah hijau, udah ya hujan nih. Udah hijau air mungkin nih di dalam ini ada ular nih teman-teman. Ular dalam, ular dalam air kayak yang ternak lele di viral di IG itu loh, ternak lele dikuras ular dalamnya banyak. Ini bisa dimasukin gak nih dari sini? Ah ini udah semak gini no, kayaknya kekunci dah tuh. Sinyal aman kah? Bungka neighbor merampok di B. Willy sudah sempat kesini di hari Jumat, mungkin udah dicari bungkanya ya. Dia ngecek lokasi waktu kita ke Masjid Gelgel tuh, kita kesini dulu, baru ke Tabanan. Pas waktu di Masjid Gelgel tuh. Oh, sempat kesini? Berlima dah. Sempat kesini dah malamnya, langsung berangkat ke Masjid Gelgel. Mau memang diajak sama Majestinya ya? Iya, kolab. Enjap kamu petang beka, dadang dah. Lagunya Lipi Gadang kan, Nok? Oh, Lipi Gadang. Jadi nggak begitu luas tempatnya ya. Cuman ruangan-ruangan gini sih. Semak banget loh. Nah, itu di dalam masih ada kursi-kursinya, teman-teman. Tapi kekunci, Nok. Bisa masuk kita. Sekitar 3 kamar deh nih. Ada kelambunya masih itu. Kunci nih Taya. Kalau mau masuk kita bisa loh lewat jendelanya nih. Agak ekstrim sih, kecil banget jendelanya. Ini saya aja kayaknya susah masuk. Badan lu nggak muat kayaknya. Badan sangat muat. Ada berapa bangunan villa beli kok sepertinya sedikit ya. Ya kayaknya ada 3 bangunan villa deh ini. 3 kamar. Oh jadi ini aja ya. Di mana lagi ya? Pak kita cek dulu ya. Masih agak gini no. Masih agak bingung nih lewat mana. Takutnya kan ada yang udah ketutup semak-semak gitu. Masih kayaknya ini aja ta. Aduh becek. Becek-becek ta. Cara metekap.
info lokasi Mas di Ubud Mas. Siapa yang bakal uji nyali? Kita lihat nanti ya. Tara, oh Tara nih, kakaknya Devi. Nggak tahu nanti Rah. Ini tempatnya nggak begitu luas sih. Tempat terkecil yang pernah kita explore nih. Oke, jadi review sorenya mungkin segini aja ya, nggak terlalu luas. Ada ruangan bawah lagi, nak? Ada ruangan bawah. Ini ruangan bawah, tak? Tapi kayaknya sinyal macet dari sini, teman-teman. Jadi buat kalian yang setuju nanti malam kita kesini vlognya, tapi ya bukan live streaming lagi ya, karena sinyal udah nggak beres di sini. Kita bikin vlog ungkap misteri bareng John atau solo explore-nya Willy uji nyali apalah nanti. Pokoknya kalian komen nanti sebanyak-banyaknya. Kiko Sintan Milu Jani, Kiko dia lagi gini kak, ngayah di DPR dalam puri. John atau Willy nggak muat masuk lewat jendela atau nyangklet nanti mereka. John bareng Inja. Collab camping itu aja Ifal Anet di TikTok terbeli. Ah itu yang namanya Ifal, nama akun TikToknya yang upload video di sini di TikTok. Kebetulan Go Rangers di tag di sana rame sekali. Makanya kita kesini. Salam buat Sumantaro dong. Salam apa nih? Salam Anjay. Salam. Aduh, clear. Padu coy. Mana nih ta? Kayaknya itu aja deh tempatnya, ya. Nggak terlalu luas. Ke bawah. Coba Atta orang nyali, uji nyali beli. Nanti dia di YouTube-nya uji nyali ya, ta ya. Biasa di YouTube-nya. Angkata channel. Ya, Angkata channel. Camping di tempat angker ya kah? Yuk beli. Nak bolat nih ngayar rencana bowling tahun lalu bajak Willy. Cuman begitu boleh nggak ngelap anak rago buang ke camping. Lainnya boleh mandi di kelungkung camping. Man lab streaming camping di tempat angker. Pas di tempat ini pas mah. Aneh. Aneh ngelah. Itu kan orang angker tongos ini tongos apa lah? Tongos camping itu. Oh tongos camping. Hati-hati di sini gus kita ya aneh ngelah tongos. Ini sini angker gitu. Nunglah mulai langsung gitu. Sanjo petang tuh mulai. Sing ngerasa apa dong campingnya? Ayo, orang gua tidur langsung. Tidur? Cuma masukan dia ajak tukang gambar sih, aneh bisa gambar sosok-sosok di tempat yang diekspor. Siap-siap semetuan Misteri One TV. Itu, apa namanya? Si John bisa dia gambar, nanti kita coba bikinin konsep ya. Ya nyar hadir beli. Agus yang Indigo tuh gak pernah ikut kah? Si Agus dia di Jembrano, dia jarang ke Denpasar. Makanya jarang ikut. Agak susah berhubungan sama dia. Bapak John bareng injak. Aku chat John dulu ya. Pasti kita ungkap misterinya bareng John. Ditunggu aja pokoknya. Like tembus 100 WK uji nyali. Di sini kayaknya berani uji nyali deh. Nggak tahu sih malamnya nanti ya. Lu lokasinya beli yang gue uji nyali beli kan. Bungkak penetral. Di bendungan Palasari beli soalnya volume nelan korban di air bendungannya beli rayu. Bendungan Palasari itu di mana ya? Kobe Rock Killer. Enyap kamu potong. Siang ada lipi beli. Belum ketemu ular. Challenge renang itu beli. Keramitan Utara hadir. Kemana-mana tetap sandal swallow. Kanggo ini nggak bisa beli sepatu nih. Tolong supportnya ya. Biar bisa beli sepatu. Ini aku lagi baca komen dari atas nih. Di slide ini udah nih. Setuju. Pokoknya kalian komen yang setuju John kesini ungkap misterinya. Komen sebanyak-banyaknya. Like-nya juga dong teman-teman. Ternyata sepi ya kalau jam segini live ya. Kalau nginep itu beli. Oh nginep seru ini sih. Di video TikTok karena di upload sama Ifal tuh sedikit ya, depan sama tengahnya sedikit aja. Tak kira luas sekali loh. Beli di sini ada
belum sud ngetik nih orang nih, hiburan semata. Eh kau uji nyali, kang ibad. Suhu Adi aja beli. Suhu Adi lagi mau kolam dia jam segini dia. Tak kau keliling, keliling apa tak? Keliling. Oh, keliling buat pada ragot dong asal ini pada dalam tak. Tuh ambil konten, tak kau like masih di YouTube. Ragot dong masih nomor tuh. Nah, sini masih ada remote AC-nya teman-teman. Baterainya hilang. Remote AC. AC-nya udah gak ada ya. Oh nih tempat AC-nya. Camping beli mantap tuh, siap. Nanti kita juga bikin konten konsep camping di tempat horor ya, sama nginep di tempat horornya. Pokoknya ditunggu teman-teman. Masih nyari selah dulu nih. Bayangan hadir. Bendungan Pelesari itu di Desa Ekasari, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jemberana. Oh, di daerahnya Agus berarti. Ya coba nanti aku cari tahu ya teman-teman ya. Pelesari itu ya. Makasih Kobe Arrow Killer. Ada Tongos Explore. Di mana hiburan semata. Bleka yang perlu rekomendasi wedding, pre-wedding, event, nontonan, bulanin hubungi tiang Bleka. Harganya rendeng. Income Bali. Oke, kalian catat ini teman-teman yang nonton. Sepatu ada yang perlu jasanya, silahkan di screenshot dulu. Mungkin bisa sertakan WA atau IG-nya beli, Income Bali. Kok nggak malam live-nya beli? Ya, kita review sore dulu. Next, kita bikin 4 malamnya ya. Kita cek sinyal, ternyata sinyalnya nggak begitu bagus. Mungkin nanti vlognya malam hari kita bikin ya. Vlog malam, bukan live. Cuma ada pernah di-explore. Di daerah mana itu hiburan semata? Di Beleleng pernah explore ke Tara? Belum sempat ke Beleleng. Ada sih beberapa villa yang akan dieksplor di Beleleng, tapi belum sempat ke Beleleng Tara. Karangasem. Tempat apa itu? Coba infonya yang lengkap ya. Karangasem mana? Bekas tempat apa itu? Kita masih banyak punya tempat yang belum dieksplor teman-teman. Ditunggu aja di YouTube. Masih banyak lagi tempat rekomendasi dari teman-teman penonton. Villa, hotel, dan masih banyak lagi pokoknya. Belum sempat tak cek loh karena kebentur jadwal kerja juga ya. Berhilang oleh yang bisa jauh beli Dini petak 4 mau cocok beli panggal bakat. Dini besalah petak 4 dasar. Tapi di rumah sakit gagal tuh bener-bener rasanya, duh, sumpah merinding sekali loh. Dan ada yang screenshot tadi malam ngirim ke aku, dia ngelihat putih-putih itu di bawah jembatan. Kayaknya itu deh yang aku lihat jalan kayak kaki itu. Kayak kaki jalan gitu, sampai aku lari. Atta Halilintar kah? Bukan. Atta obesitas nih. Penampakan, Bu. Mantap bosku, nanti malam. Oh, nih. Gecin itu suhunya di atas Majesty Production. Banyak lo katanya mau camping dari zaman ke Ocean Blue. Iya, Anindya, aku dari zaman ke Ocean Blue sampai Ocean Blue sudah rata. Sekarang aku janji camping, tapi gara-gara aku waktu ini nikah punya anak, jadi nggak sempet bagi waktu yang nginep, nggak bisa karena harus jagain anak masih kecil. Dan sekarang udah lumayan gede anaknya, bisalah ditinggal. Kita tunggu jadwal dulu ya, biar nggak kebetul jadwal kerja aku juga. Pokoknya nanti pasti tuh lagi prepare nih. Banyak konsep yang baru nanti kita bikin. Dan juga permintaan dari teman-teman kenapa kita live sering live lah sekarang. Karena banyak yang pengen lihat kita live streaming. Makanya kita imbangi live sama vlognya. Oke teman-teman. Jadi mungkin segitu aja ya live-nya ya. Kalau ruangan bawah ini kayaknya nggak ada sinyal ya. Di atas aja udah mati sinyalnya. Lihat sekali sinyal di sini. Nah ini ruangan bawah. Next kita bikin vlog di sini, di bawah sini ungkap misteri bareng John atau solo explore-nya Willy. Bikin lagi dua konten lah. Atau uji nyali tiga dapat. Kalau Willy uji nyali udah nggak seru no, karena dia pemberani. Monoton jadinya. Solo explore cocok dia. Pokoknya sampai malam di sana ya. Sampai malam. Sinyal jelek.
Sin, aku mau info John dulu kalau dia gini. Tak suruh ke sini. Gimana ta? Udah, udahan. Beli mau enggak main jelangkung? Udah sering main jelangkung kadek Wulan. Bisa tonton di video sebelumnya Willy main jelangkung di Setro itu ya. Setro salah pati. Ijo lokasi dari Rudy Ubud. Kalau main jelangkung tuh ada risikonya. Risikonya enggak tahu karena kita belum pernah kena risiko. Tapi cara buat jelangkung tuh gimana? Soalnya penasaran pengen bawa jelangkung setiap ekspor. Gampang dah, nanti tak jelasin dah. Gampang tuh sih. Kain sama bambu sama batok kelapa aja dah jadi. Katanya kain beneran, kain bekas mayat. Enggak lah, enggak usah pakai gitu-gituan. Kalau pakai gitu nanti takutnya kita kan nyawa kita yang jadi taruhan ya. Ya, jadi taruhan kalau. Enggak usah pakai bekas-bekas mayat. Di mana nyari kain bekas mayat coba pikir? Itu. Siapa bilang? Itu Pak Yan Sugito-nya yang bilang. Ah, ulu-ulu aja Pak Yan, dikerjain kamu. Kalau mau buat silakan, tapi kain mayat di mana cari? Di belakang kita kalian bisa lihat ini udah semak sama sawah aja ya teman-teman ya. Dan di bawah sini jalan raya. Ini hampir mirip kayak yang di Sleman ini ya. Yang di Sleman. Berenang raksasa itu. Oh yang di iya benar-benar villa Sleman ya. Tapi luasan di sana. Ya di sana lebih luas tapi bangunannya udah nggak ada. Oh udah cuma ada kolam berenang aja. Oke. Kalau siang gini ngajak dong ya. Jauh. Sin di Ubud, kamu tinggal di Tabanan. Villa yang di Kerambetan, ya di Tabanan kita hampir dapat lagi 6 villa tuh yang kosong. Belum tak cek. Koknya masih banyak, nanti sekalian ke Tabanan tak cek ya. Semangat di Sukumo Indrakul. Mungkin maksudnya kain kafan Pak Yan yang baru bukan bekas, mungkin maksudnya begitu. Enggak tadi dia bilang kain bekas mayat kan? Ya, kain bekas mayat. Gila. Yang rekomen tuh resek kali itu si Wayan tuh. Dikerjain orangnya. Jangan ngendah masa gini mayat diambil ntar mayatnya ngamuk gimana. Mayatnya. Gentayangan. Ije tujuannya kalau ada lokasi lain. Tadi sudah tujuan pertama kita di villa juga di daerah dekat sini kita cek. Tapi enggak tak live-in ya karena pengen live di sini. Next kita ke tempat yang tadi kita cek. Lamain live nih. Kalau lamain live kasihan kalian yang nonton loh. Soalnya videonya dan tempatnya enggak begitu luas ya segini-segini aja. Apa mentak explore lagi? Cuman segini tempatnya. Mungkin nanti kita bikin video panjangnya kalau seru di sini banyak penampakan yang dilihat sama John. Kejadian dah tuh. Durasi panjang. Tapi kalau enggak ada apa-apa ya mungkin sedikit nanti durasinya. Kita spontan aja, kita enggak mau menyeram-nyeramkan. Kalau ada kita ya jelasin, kalau enggak ada ya enggak gitu. Buat seril-ril mungkin ya teman-teman ya. Siangnya kok ke panti lepra, saya mau dikasih suatu nenek yang tinggal sana. Siap-siap kayak Sin. Kau udah pernah ke panti lepra? Belum, rencana mau ke sana kata Pak. Katanya ada nenek-nenek yang tinggal di sana. Belum, nanti kita ke Tabanan sekalian cek semua lokasi ya. Dari pagi itu sampai malam lah tuh. Penampakan apa di Tuado beli? Ini penampakan sini ogoh-ogoh. Penampakan ogoh-ogoh. Coba ngai kena gogoh cara tensiat gaya. Gaya angken kena. Cara kuluk ngencah gaya kena. Kuluk ngen. Alang kodo alam SGPK. Kalau ada kelihatan bijen di bin pangmenah nyusul janeru. Sing ada ko cangkal kena jap. Bisa langsung balik nih. Yang mau kain mayat info harganya rendeng. Weh, klebungutnya Willy nak. Mai pak peleng wil panggil rendeng ibu wil. Mengui gulingan rumah ne hadir. Oke lah teman-teman, kita sampai di sini aja dulu ya live streamingnya untuk review sorenya. Pokoknya kalian komen nanti di video ini di YouTube, ajak John atau Willy nanti kita imbangi ya, request kalian kita imbangi. Ada maro balik review cewek beli, review cewek. Ben Vidan tayang vlognya beli. Oh, vlognya kalau vlog di sini belum tahu kapan tayangnya, syuting aja belum. Ini baru cek lokasi sama sinyalnya di sore hari aja.
dengan pokok Surabrato itu ada sana gitu. Surabrato itu di mana ya? Tabanan ya? Halo beli di Kacing. Explore di Larung itu sinyalnya jelek di sana. Jelek ya? Ya, jelek juga sinyalnya. Saya aja gagal live di sana. Jadinya vlog? Ya, nge-vlog. Diantar sama John waktu ini ya? Ya, diantar sama John. Halo Rahayu, teman-teman, kita back dulu ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sehat selalu dimanapun kalian berada, semoga rezekinya selalu dilancarkan ya. Pokoknya sehat-sehat terus ya teman-teman. Jaga kesehatan kita karena masa pandemi seperti ini ya. Oke. Surabrato Jumatiang BK. Oke Devi, nanti coba DM ya. Mungkin ada tempat yang direkomendasi di daerah sana ya. Rahayu. Makasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa yang baru gabung, like-nya juga untuk video ini. Makasih banyak. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke. Bye guys. Oke. Dah. Nonton konser yuk. Nonton konser. Ayo. Yuk, gaskan. Dah. Mau sakit limono.